papi beliin bubur lagi. Mami makan sendiri aja, Pi. Kan Mami katanya masih lemas. Udah mendingan, Pi. Oh, berarti Mami udah bisa nyuci baju dong. Bajunya Melati pada numpuk di belakang, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya? Ini Bu, saya mau ngembaliin ini. Astagfirullah, Faiz Ahmad Nazril Perdana. Ya, Nok. Abang di mana? Di pangkalan. Emang apa? Pengen bubur ayam. Lah katanya tadi mau masak. Iya, tapi kalau masak lama. Cepetan bang, beli bubur ayam aja. Kemarin baru makan bubur ayam, masa sekarang makan bubur ayam lagi? Iya, bubur ayam yang kemarin enak. Oh, ya udah bang beliin. Pi, ada telepon. Dari siapa, Mi? Tahu, Mami kan nggak lihat. Halo? Eh, Lord Radar, lo tadi jadi beli bubur ayam? Jadi. Beli di mana? Tadi kan kagak ada. Pindah ke Gang 3 tukang buburnya. Oh, ya udah gua kesana. Pi. Nanti bilangin sama Mas Pur ya. Mami belum bisa ke warung dulu. Iya, nanti habis papi nyuci ya. Jangan habis nyuci, jemur dulu, Pi, baru kasih tahu Mas Pur. Habis nyuci kan jemur, Pi, betul? Betul. Nak. Eh, lu, Jak. Dari mana? Habis beli buburnya. Hah? Lu jam segini baru sarapan, Jak? Bukan bakal lo, Jak. Bakal Denok. Tahu nih tiba-tiba pengen bubur. Hah? Tiba-tiba? Tidak kali, Nyak. Nyak. Iya, Jak. Pur, warung masih tutup? Mudah-mudahan hari ini Mbak Yanti udah sembuh. Jadi warung hari ini bisa buka, pundi-pundi duit gue makin bertambah. Pur, ya, kok? Sorry, bini gue belum bisa masuk kerja. Sorry ya. Tutup lagi dong warung lo. Deden, apakah kamu masih memikirkan soal asinnya Pais? Enggak. Selamat datang di tempat pencucian sepeda motor kami. Sapri dan Deden siap mencuci. Deden, kenapakah kamu terdiam di situ? Lekas bantu Sapri. Kang Bang Sapri, baju kayak Kang Bang Sapri berapaan? Baju seperti ini? Iya. Oh, murah. Memang kenapakah? Belinya di mana? Sapri membeli baju ini di pasar. Memang kenapakah? Deden, kamu hendak kemanakah?